Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Linux Channel dengan Hadis di sini. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana mengcopy ya Google Form dari satu akun ke akun yang lain ya. Jadi misalkan kita punya sebuah form di satu akun Google, kemudian kita ingin memindahkannya ke akun Google lain, disinilah tempatnya. Yuk kita simak sampai akhir. Baik, langsung saja kita buka browser kita. Ya, di sini kita buka dulu Gmail ya. Kita ketikkan mail.google.com. Oke, kemudian bisa kita pergi ke Google Docs ya untuk menuju form kita. Kita scroll. Oke, ada di sini Google Document. Baik. Nah, sekarang kita pergi ke bagian formulir ya. Oke. Di formulir ini adalah letak dari formulir-formulir yang telah kita buat. Sekarang kita ambil contoh satu formulir yang akan kita pindah ke akun Google yang lain. Oke. Ini sudah masuk dengan formulir kita. Oke, sekarang bagaimana caranya kita ya memindah atau lebih tepatnya share ya, membagikan formulir kita supaya bisa digunakan di akun Google yang lain. Kita klik di sini di setelan. Oh maaf, di titik 3 di sini. Oke. Kita klik tambahkan kolaborator ya. Kita klik saja di sini. Kemudian masukkan alamat Gmail kita ya, yang satunya atau yang lain. Kita pilih di sini sebagai editor. Oke. Kita beri pesan. Kita klik kirim. Oke. Jadi kita punya kolaborator di sini ya. Sekarang kita cek akun Gmail kita yang lain ya. Oke. Sekarang kita masuk browser yang lain, kita cek akun Gmail kita. Baik, di sini sudah masuk ya undangan untuk ya mengedit formulir. Dengan kata lain, kita bisa mengcopy atau mengubah formulir yang telah diberikan oleh link yang satunya. Kita klik saja di sini. Oke. Kemudian kita klik open in form. Nah, baik, jadi sudah akunnya sudah ada di akun Google kita atau akun Gmail kita yang satunya ya. Dengan cara klik di sini, kemudian klik make a copy ya. Kita klik. Oke. Terserah namanya ya. Di sini saya biarkan aja copy of pendaftaran acara seminar, disimpan di folder My Drive, boleh disimpan di folder lain, misalkan ingin membuat folder baru, folder formulir. Kita klik select, kita klik OK. Baik, di sini sudah tercopy ya. Kita cek apakah sudah ada di Google Formulir. Oh, saya lupa, di sini harus diklik owned by me, or owned by anyone ya. Oke, sekarang sudah muncul ya formnya. Baik, jadi demikianlah caranya mengcopy ya Google Form dari satu akun ke akun yang lain ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.